Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini sekarang lagi ada di Optik Melawai, lagi mau hunting kacamata. Terus kayaknya memang aku butuh banget pakai kacamata karena memang sebenarnya aku tuh udah dari dulu minus, tapi nggak pernah aku pakai kacamatanya. Dan sekarang aku memutuskan untuk mau pakai kacamata aja dulu deh. Karena kasihan makin lama penglihatannya dipaksa tanpa pakai kacamata, otomatis nanti yang ada minusnya makin bertambah. Aku tuh nggak sendirian guys, tapi ditemenin sama teman aku. Sebentar ya, saya lagi beli kacamata sebentar aja ya. Aku sama Elita guys. Lumayan. Dapat voucher dari Elita gue mah. Terkodek lu. Jadi ceritanya gini guys. Niat yang mau beli kacamata itu pertamanya aku ya. Udah tuh ngajakin si Elita. Ternyata Elita tertarik sama frame yang harganya lebih mahal dong daripada punya gue dong. Ternyata Elita mendapatkan voucher. Otomatis karena belinya dua, yang murah harganya kepotong sama harga yang mahal. Jadi vouchernya aku yang ambil deh, lumayan. Terima kasih Elita. Terima kasih kembali. Udah diperiksa guys, tinggal bayar. Oke guys, aku sudah selesai diperiksa matanya dan ternyata minusnya bertambah. Jadi aku tuh dulu udah pernah periksa pas masih zaman di Surabaya, periksa mata aku tuh ada minus sama silinder. Cuman pas sekarang diperiksa lagi, silindernya hilang, minusnya bertambah jadi kanan kiri. Dulu tuh sebelah kalau nggak salah itu yang kanan doang aku minus, sekarang kanan kiri malah. Jadi intinya kalau kita sudah pernah minus itu usahain tetap pakai kacamata. Jadi kalau misalkan sudah minus terus dipaksain nggak pakai kacamata, maksain ngelihat, itu yang ada minus matanya makin bertambah. Dan beneran kejadian, minus aku sekarang jadi kanan kiri dan bertambah. 4 tahun yang lalu sih lebih tepatnya aku tuh udah pernah minus gitu dan aku nggak pakai kacamata. Sekarang kok rasanya aku ngelihat kayak nggak enak banget gitu mata. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke Optik Melawai yang lokasinya deket banget dengan rumah. Ya udah deh,
akhirnya beli deh kacamata, guys. Jadi nanti untuk berikut-berikutnya kalian bakal ngelihat aku terus pakai kacamata. Itu bukan kacamata gaya, guys, tapi kacamata minus. Belinya di Optik Melawai loh. Oh iya, buat Elita, terima kasih vouchernya. Berkat Elita, aku dapat potongan harga. Oke, terima kasih Elita sudah dikasih voucher. Lumayan loh, 106.000 potong, dapat lensa yang fotokromik. Jadi nanti bisa berubah warna pada saat kena sinar cahaya. Karena aku memang orangnya suka kelayapan, suka traveling, so aku nggak perlu ganti-ganti kacamata, guys. Karena kan memang bentuk kacamatanya juga bulat gitu kan ya. Seperti kacamata-kacamata sunglasses gitu, sunglasses, kacamata hitam. Nah, jadi oke dah, keren nih nanti bakalnya. Tapi nanti 5 hari ke depan aku bakal ngambil lagi ke sini, kembali lagi ke sini untuk ngambil hasilnya. Gitu, guys, ya untung aja deket. Ini aku sekarang lagi ada di parkiran, guys. Udah selesai pemeriksaan. Oh ya, ini aku sekarang lagi baru pulang kerja. Tapi udah nyampe aja di Ciputra Mall. Karena aku ada kepentingan kesini mau ngambil kacamata. Yang di vlog sebelumnya, aku beli kacamata sama Elita di Optik Melawai. Sore ini tadi pas waktu masih di kantor, aku di WhatsApp, ternyata kacamatanya udah jadi. Tapi sebelum aku tadi kesini, mampir dulu ke klinik kecantikan, guys. Jadi aku sempetin. Pokoknya pulang kerja tadi, mampir dulu ke klinik kecantikan, beli toolkit. Iya, bahasanya toolkit. Pokoknya untuk perawatan wajah lah. Karena wajah itu dirawat, guys, bukan diedit. So, dari situ langsung aku ke sini. Ini aku sekarang lagi di parkiran menuju ke dalam mall, guys. Cuacanya mendung-mendung, gerimis manja gitu, guys. Nanti aku update lagi pas sudah di dalam ya, guys. Jadi mallnya sepi-sepi gimana gitu loh, guys. Ya, ini mall baru buka sih. Sebenarnya ini mall baru buka, paling ada baru beberapa bulan gitu. Jadinya ya nggak begitu rame. Nah, ini dia optiknya. Udah selesai, guys. Jadi tujuannya ke Ciputra Mall tuh cuma mau ngambil kacamata doang nih. Karena memang apa ya, aku tuh bukan anak mall sebenarnya, guys. Kalau ke mall nggak ada tujuan gitu, nggak ada yang mau dibeli, aku nggak bakal datang ke mall gitu. Karena memang ini harus ada yang mau aku ambil di mall, jadi aku mau nggak mau aku datang gitu. Bagus banget kacamatanya, nanti aku coba ya, karena ini masih hujan, percuma juga pakai kacamata, nanti kacamatanya basah. Wajar lah, masih baru. Nih kacamatanya nih. Jadi aku nih tadi dititipin sekalian juga sama punya teman aku. Oke, guys, aku sekarang sudah ada di rumah, dan ini dia kacamata yang tadi aku ambil di Mall Ciputra. Ini aku belinya di Optik Melawai. Harganya sebentar ya. Mana tadi? Ini dia, guys, harganya, guys. Gimana sih? Nah, untuk lensanya itu seharga 388.000, itu yang fotokromik. Untuk framenya itu adalah 310, tapi aku hanya bayar sekitar 416 karena kena diskon 40% dari si lensanya. Itu, guys, murah ya. Ya, tapi lumayan sih kalau misalkan nggak ada diskon, itu 388 ditambah 310. Berapa, guys? 698.000. Karena diskon, aku cuma bayar 416.000, guys. Nih, keren kan? Keren kan tuh? Keren kan tuh kacamatanya? Cuci kan? Cocok nggak sih, guys?
cocok ya sama bentuk mukaku ya. Ini sih modelnya kekinian banget. Sebenarnya ini kacamata retro yang sekarang muncul lagi dan sekarang lagi booming lagi. Oke guys, gitu aja dulu vlog kali ini. Aku ucapkan terima kasih yang udah nonton video aku, dan yang sudah like juga aku ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, aku tunggu ya guys. Dan yang sudah subscribe, aku juga ucapkan terima kasih. Oke, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Bye-bye, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Coba dong, dicoba dong. Ding dong, ding dong, ding dong. Maskernya dong, lepas dong. Perbedaannya, coba. Coba perbedaannya gimana? Ngelihat gue gimana? Coba, coba. Lebay lu. Thank you, bang.